Bertepatan dengan liburan panjang musim panas, banyak pembalap yang memakai kesempatan ini untuk bertunangan atau menikah. Luca Marini bertunangan dengan Marta Vincenzi selama liburan di Ibiza. Sam Lowes menikahi Martina Rossi di Montegridolfo, Jorge Navarro dan Michelle Nkirchen resmi menjadi suami istri, begitu pula Gabriel Rodrigo dan Elia. Juara dunia MotoGP Joan Mir menikah dengan Alejandra Lopez Garo, di mana upacara pernikahannya digelar di kampung halamannya di Mallorca. Beberapa pembalap yang terlihat muda di MotoGP sepertinya menjalani next level dalam jenjang kehidupan pribadi mereka, meskipun rata-rata pembalap paling sukses terlambat nikahnya. Sementara Joan Mir yang telah mengenakan pakaian upacara untuk menikahi Alejandra di kota kelahirannya Mallorca menggelar pesta besar untuk pembalap Suzuki yang bisa jadi akan mengumumkan penandatanganannya untuk Repsol Honda dalam beberapa hari ke depan. Pada musim 2023 dia akan menjadi rekan setim Marc Marquez dan akan menggantikan rekan senegaranya Pol Espargaro. Tantangan Joan Mir di lintasan. Minggu-minggu menjelang pernikahan bukanlah minggu yang mudah bagi Joan Mir. Selama tes Jerez, di mana Suzuki akan meninggalkan kejuaraan MotoGP pada akhir tahun. Dari situlah dimulai balapan dengan manajernya Pacho Sanchez, untuk mencari akomodasi untuk masa depannya. Opsi pertama, mungkin satu-satunya yang benar-benar dia pertimbangkan dengan serius, adalah pabrikan Honda, mencari pembalap baru untuk ditempatkan bersama Marc Marquez. Pengumuman resmi masih belum ada, mungkin karena masalah kontrak dan sponsor dengan Suzuki, mengingat dengan tim Hamamatsu dia memiliki gaji tahunan yang lumayan. Tetapi bagi HRC masalah gaji sepertinya bukan kendala utama. Kondisi ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi pembalap asal Majorcan, dengan motor di mana juara MotoGP seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Alex Marquez, Pol Espargaro gagal atau berakhir di Honda. Dalam beberapa hari terakhir, Joan Mir menghabiskan waktu bersantai di atas kapal pesiar bersama teman dan keluarga, sambil terus berlatih di sirkuit Mallorca dengan sepeda motor sport 600cc. Rumah mereka tetap di Andorra, baik untuk alasan fiskal maupun lingkungan yang ideal untuk persiapan fisik dan mental para pembalap.